لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعه إلى يوم دار السلام. بعد. Khotiman rahimakumullah, hadirin jamaah dhuhur yang saya hormati. Dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menggambarkan, mengilustrasikan betapa peranan hati. Di situ berbunyi ala inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhat sairu jasadi kullih wa idza fasadat fasadat sairu jasadi kullih ala wa hiya al qalb, yang artinya ingatlah dan waspadailah oleh kita semua bahwa sesungguhnya di dalam jadi kita ini ada segumpal darah. Apabila segumpal darah itu baik, maka segala aktivitas dan amalia kita akan sendirinya akan menjadi baik. Tetapi apabila segumpal darah rusak, bukan karena rusak wujudnya, tapi rusak dalam pengertian secara maknawiyah. Fasadat sairu jasadi kulli, maka seluruh aktivitas amalan kita, seluruh aktivitas pekerjaan kita, seluruh aktivitas niat kita juga akan mengikut menjadi rusak. Kemudian Rasulullah memberikan stressing, memberikan satu penekanan. Ala wahya al-qalbu, ingatlah yang menyebabkan kerusakan itu adalah hati. Nah, oleh karena itu hati ini punya satu peranan yang sangat penting. Dan melihat fenomena sesuatu yang sedang terjadi di tengah-tengah kehidupan kita, ya, baik yang kita saksikan secara langsung maupun yang kita dengar dan kita lihat lewat media sosial, betapa sepertinya di era zaman yang sedang kita hadap sekarang ini orang sedang kehilangan hati, kehilangan rasa, yang rasa itu memang ditimbulkan oleh hati. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita bahwa hati ini menjadi kunci. Bahkan berapapun uang yang kita simpan, berapapun harta benda yang kita miliki, bahkan keberhasilan anak yang kadang-kadang menjadi satu kebanggaan, menurut Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada fungsi, tidak ada gunanya, akan menjadi sia-sia kalau kebanggaan anak yang relatif menjadi sukses berhasil, kebanggaan harta yang begitu banyak ditumpuk, kebanggaan popularitas sehingga menjadi orang yang terkenal, menurut pandangan Allah itu tidak ada artinya, akan menjadi sia-sia. Jangankan di akhirat, di dunia pun seiring perjalanan waktu akan jatuh terpelanting apabila tidak dibarengi dengan hati yang bersih. Allah berfirman, yauma la yanfa'u malun wala banun. Kita diingatkan agar selalu ingat pada suatu hari di mana harta dan anak tidak akan berguna, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali siapa di antara kita yang
berangkat menghadap Allah dengan hati yang bersih kan. Ini berat. Untuk membersihkan hati, menjernihkan pikiran, yang akan melahirkan ketentraman dalam melaksanakan berbagai tugas-tugas ini, memang dibutuhkan usaha yang sungguh-sungguh. Hadirin akhwati rahimakumullah yang berbahagia, ada faktor-faktor yang menjadikan orang kehilangan hati, kehilangan rasa, yang menutup pintu-pintu kesadaran sehingga kehilangan jiwa sensitivitas, kehilangan kepekaan, kehilangan kepedulian. Dampak daripada hati yang sudah tertutup, dan tertutupnya hati sehingga tidak melahirkan sensitivitas, sehingga kehilangan rasa, itu disebabkan oleh beberapa faktor. Tapi kalau orang yang hatinya, jiwanya sensitif, rasanya masih ada, apalagi dalam istilah pepatah itu katakan, sejahat-jahatnya, sebengis-bengisnya seekor harimau tidak akan pernah memangsa anak-anaknya sendiri. Harimau sebagai raja hutan yang kerjanya tukang memangsa makhluk-makhluk ataupun binatang-binatang yang lain itu, tapi tidak akan pernah tega dia memangsa anaknya sendiri. Tapi kalau seorang manusia sudah kehilangan rasa, kehilangan jiwa sensitivitasnya, sudah kehilangan kepekaannya dalam mensikapi berbagai macam persoalan yang dia laksanakan dalam kehidupan keseharian, itu bisa jadi bukan hanya sekedar anak orang lain, anak kandungnya sendiri pun tidak mustahil walau alam disebabkan bisa dibuang di tong sampah. Maka faktor yang pertama adalah disebabkan jahil, faktor bodoh, jahil merokab, kebodohan yang sudah terakumulasi. Ini kebodohan itu yang menyebabkan orang kehilangan sensitivitasnya, kehilangan keprihatinannya, kehilangan kepeduliannya, kehilangan rasa di antara sesamanya, karena dilatar belakangnya oleh faktor bodoh. Bodoh di sini bukan hanya sekedar bodoh dalam pengertian ya bodoh tidak memahami, tetapi bodoh dalam pengertian bodoh secara intelektual, yang dalam bahasa agama disebut dengan jahiliyah modern. Ini zaman kita sekarang ini, zaman jahil modern, kebodohan tapi orangnya pinter. Jadi kalau orang yang pintar memahami masalah-masalah keilmuan saja bisa jadi menjadi tertutup jiwanya, menjadi tertutup hati nuraninya, menjadi tidak timbul rasa sensitivitasnya dan sebagainya, oleh karena dia sedang hidup di zaman jahiliyah yang modern, yang mereka bukan berarti bukan orang pintar, orang pintar. Yang kedua adalah diakibatkan oleh banyaknya dosa. Makanya dosa ini sekecil apapun kalau bisa kita hindari. Nah, kalau sekali waktu seorang muslim mukmin melakukan satu perbuatan dosa, kata Rasulullah, idza adnabal mu'minu dzanban naqatat fi qalbi naqtatan sauda'a. Kalau seorang mukmin muslim, naudzubillah, mudah-mudahan jangan sampai terjadi pada setiap kehidupan kita, melaksanakan perbuatan dosa, itu jangankan dosa-dosa besar, dosa yang sekarang tergambar dalam perilaku kehidupan manusia yang jahil tadi, kedzaliman, ketidakadilan, kemungkaran, kefasikan, sudah merajalela di mana-mana, sehingga manusia sudah kehilangan rasa
pedulinya terhadap sesama di antara manusia, apalagi kalau kehilangan kepedulian di antara sesama muslim. Idza aznabal mu'minun dzanban, kalau seorang mukmin sudah melakukan satu perbuatan dosa yang kecil sekalipun, maka si dosa ini menjadi nakatat fi qalbihi naqtatan sauda, maka si dosa tadi bisa secara abstrak bisa menjadi satu apa ya, nakatat naqtatan sauda, menjadi satu bintik hitam tuh. Sekali kita naudzubillah, sekali waktu kita berdosa ada bintik hitam, sorenya berdosa lagi, nambah lagi bintik hitam, malamnya mungkin berdosa lagi, nambah lagi bintik hitam, mungkin menjelang isya sebelum tidur kita masih juga melakukan perbuatan dosa, nambah lagi titik hitam. Itu dosa yang kecil, apalagi dosa-dosa yang besar, dosa syirik, dosa zina yang sekarang mulai dipamerkan, dipasarkan, dijajakan, dihalalkan. Kan kita jadi prihatin kalau seorang intelektual, kalau seorang aktivis dari sebuah perguruan tinggi Islam membuat satu disertasi yang di sana konon hadirin disertasinya, skripsinya itu tentang menghalalkan zina. Coba, kenapa nih seorang intelektual, seorang ilmuwan, kok kayak nggak ada judul lain, nggak ada tema lain, nyari judul dalam skripsinya untuk mendapatkan gelar dokternya kok tentang menghalalkan zina, hadir, kayak nggak ada penelitian yang lain. Kalau saya yang bodoh, secara lahirnya gampangnya wong kita jangankan berzinanya, dekat-dekat keberbuatan zinanya sedilarang. Wala taqrabu zina fa innahu kana fahisya wa sa'a sabila. Jangan deketin zina. Diteliti malah indikasinya kalau tidak dibatalkan itu skripsi bisa jadi zina itu menjadi halal. Innahu kana fahisya, karena sesungguhnya zina itu perbuatan yang keji dan kotor. Bahasa asabila dan jalan yang paling buruk kan. Tapi sekarang kena orang kehilangan rasa dengan dali penelitian ilmiah, dengan dali apalah namanya kita nggak tahu. Ini kena faktor-faktor dosa. Ya. Idza aznabal mu'minu dzanban naqatat fi qalbihi naqtatan sauda. Kalau seorang mukmin melakukan satu perbuatan dosa, jangankan saya katakan selagi dosa besar, dosa kecil pun tak, kalau terakumulasi, apalagi dosa besar, maka dalam dada sebelah kiri itu membentuk, menggumpal bintik-bintik hitam yang semakin menggumpal. Ya, dan kalau bintik-bintik hitam itu sudah semakin menggumpal, sudah semakin mengkristal, sudah terakumulasi, meremehkan dosa kecil apalagi dosa besar, ya udah hadirin, hati itu jadi tertutup. Sehingga rasa tadi, kepedulian tadi, ketersentuhan tadi, keprihatin tadi hilang dari jiwa-jiwa manusia itu hadirin. Makanya sekarang coba ada mahasiswa yang demo dicekek sampai mati, ya. Bayangin itu. Yang nyeket saudaranya sendiri sesama muslim walaupun dia sebagai apakah tentara apakah polisi. Ya. Ada seorang mahasiswa yang demo dipopor kepalanya sampai bocor. Yang kita saksikan di andong kita masing-masing itu saya dan kita kehilangan rasa. Padahal itu saudara kita, padahal anak bangsa, padahal dia rakyat. Kata orang pinter, tentara sendiri, polisi sendiri berangkatnya dari rakyat, bajunya dibeli uang rakyat, gajinya juga gaji yang diambil dari uang rakyat. Kenapa? Cobalah berangkat sana ke Papua, berangkat ke perbatasan Gaza sana, kalau mau jihad untuk melawan Zionis Israel, melawan musuh-musuh Islam. Ini kan
anaknya sendiri, ponakannya sendiri, mungkin tetangganya sendiri karena dia ikut demo, dikuapor kepalanya, dicekek sampai mati, bahkan ada yang dibunuh di Kendari dan sebagainya, itu kehilangan rasa. Jiwa sensitivitasnya sudah hilang. Karena gara-gara faktor bodoh, bodoh secara intelektual, tapi juga bodoh dalam pengertian secara kejiwaan. Yang kedua, faktor dosa tadi. Jadi jangan pernah kita bermain-main dengan dosa. Sekecil apapun dosa kalau bisa ditinggalin, dijauhin, supaya kita masih tetap diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan, mempunyai rasa, mempunyai keprihatinan, mempunyai kepedulian. Bahkan pada 2 bulan lalu saya pernah mengatakan di atas meja ini, Rasul mengatakan, laisa minna man lam yahtama bi amril muslimin, bukanlah dianggap golongan kami yang baik siapa orang Islam yang tidak punya perhatian, yang tidak punya kepedulian, yang punya tidak punya rasa terhadap derita yang sedang dialami oleh sesama muslim. Hadirin, sepertinya merupakan tragedi kemanusiaan yang dianggap lumrah, yang dianggap biasa. Malah kalau orang yang pro pembangunan akan punya prinsip pembangunan itu memang untuk mewujudkan sebuah pembangunan harus harus menelan korban. Ya kalau korbannya anak sendiri untuk kepentingan segelintir orang. Jadi orang lebih 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 ngebelain majikan ketimbang belain tetangga dan anak sendiri. Nah, yang ketiga yang menyebabkan orang jadi kehilangan rasa, hati menjadi rusak, ya, oleh karena dia banyak melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang menyebabkan hati jadi tertutup. Nah, oleh karena itu hadirin jamaah rahimakumullah, apa yang sedang terjadi ini jadikanlah sebuah keprihatinan, tumbuhkan rasa. Bagaimana prihatinnya tuh saudara-saudara kita di Papua sana. Coba bengisnya orang-orang Papua dalam rangka membantai saudara sesama di antara kita yang merantau bertahun-tahun pengen mengadu nasib, mengembangkan potensi dan bakatnya untuk mengais rezeki demi menghirup mendapatkan nafkah untuk anak dan istrinya yang ada di tanah air ataupun ada di Jawa dan sebagainya. Orang Bugisnya, orang Padangnya, orang-orang etnis tertentunya karena bukan berasal dari Papua dibantai habis tadi. Harus timbul rasanya. Nah, kalau orang yang tragedi kemanusiaan yang terjadi di Papua sana, di Wamena sana yang menimbulkan korban yang begitu banyak, konon yang dihitung kemarin sudah 31 orang yang dibantai oleh orang-orang Papua. Bukan hanya gedung-gedung rusak. Ya. Infrastruktur pemerintah yang formal itu dirusak, Kodim rusak, Polres rusak, kantor bupati rusak, segala macam. Belum lagi ditambah dengan terjadi yang sedang masih sekarang masih bergolak itu. Di Selipi sana, di Tanah Abang sana, di berbagai tempat, di belakang dan depan DPR sana yang menelan korban dalam tanda kutip, korban pemukulan. Kalau kita enggak tumbuh rasanya, empatinya, simpatinya, prihatinya, ya, na'udzubillah min dzalik, barangkali hati kita perlu diasah kembali. Asah supaya timbul rasa. Sekurang-kurangnya ya buat saya yang do'if, buat saya yang lemah, sekurang-kurangnya ngedoain. Mudah-mudahan kondisi cepat aman. Ya, huru-hara yang sedang terjadi sampai sekarang, tuntutannya macam-macam gara-gara kebijakan orang-orang bodoh tapi pinter yang mengeluarkan rencana KUHP dan sebagainya yang kebablasan itu hadirin, ya cepat menyadari kesalahannya. Pak Jokowi pun mengambil sikap supaya cepat mengambil inisiatif untuk meleraikan berbagai macam persoalan-persoalan yang sedang terjadi. Oleh karena itu, sekali lagi saya ingatkan bahwa dalam Al-Quran surah Asy-Syu'ara Allah berfirman, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ingat bahwa sesungguhnya di suatu hari di mana harta dan anak tidak akan pernah berguna, yang paling berguna adalah siapa di antara kita yang menghadap kepada Allah dengan hati yang bersih. Nah, untuk membersihkan hati kita supaya timbul rasa sensitivitas, rasa peduli, rasa prihatin, rasa merasa
apa namanya, menimbulkan perhatian dan sebagainya, maka banyak-banyaklah kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak bermuhasabah dengan banyak berzikir, banyak baca Quran, banyak istighfar, banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menurunkan inspirasi, Allah akan membukakan basirah, Allah akan membukakan kepekaan sehingga kita menjadi orang yang ingat kepada Allah Subhanahu wa taala dan punya rasa empati dan simpati yang tinggi terhadap sesama saudara yang tersama kita sebagai anak bangsa. Mudah-mudahan ada manfaat pada kultum tur kali ini, dan marilah kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka fahman nabi wa hibdul mursalin wa ilhamal malikatikal maqarrabin, Allahumma aghnina bil alimi wa jinna bil helmi wa akrimna bil taqwa wa jalan bil afi arhamar rahimin, Allahumma nawir kulubana binuri hidayatika kama nawartal ardu binuri syamsika bana bada, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.